tidak muncul ya, muncul semua. Oke, thank you Kak Sisil atas sambutannya tadi, dan thank you juga ada Kak Ellen dari Seventh Voice yang sudah bergabung bersama kita. Semangat banget. Hari ini kita akan bahas revenge porn. Jangan kirim pap sembarangan. Apaan tuh revenge porn? Jangan kirim pap. Apaan sih? Pap adalah post a picture ya, buat yang nggak tahu, jadi disclaimer dari awal. Oh iya, nanti mau ngasih tahu, kita bakal santai aja. This is your safe space, teman-teman. Teman-teman nanti akan ada tiga sesi berarti. Kali ini akan ada pemaparan materi dari aku, kemudian dilanjutkan oleh Kak Ellen terkait penanganannya bagaimana terkait revenge porn. Habis itu nanti akan ada Q&A. Di sini teman-teman boleh bertanya. Nanti disediakan ruang waktu untuk teman-teman raise hand, terus mau ngobrol langsung boleh, atau yang udah punya burning question dari sekarang, boleh langsung ketik pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom chat. Yang butuh gadget, ATK buat nulis-nulis yang tadi udah diingetin Kak Sisil, yuk disiapin, karena bakal banyak ilmu-ilmu bermanfaat, info-info yang mungkin sangat bermanfaat in case kita ada di kejadian seperti ini. Oke. Tak kenal, maka tak sayang. Kenalin, namaku Siti Hanifah. Supaya lebih disayang, berarti harus lebih kenal, harus lebih akrab. Panggil aku Hani, namaku Hani. Aku saat ini sebagai tim educator dari Sisilism. Sebelumnya pernah aktif di setting klinis, karena memang aku adalah background dari psikologi pendidikannya. Selama jadi mahasiswa, saya pernah aktif di Forum Perempuan Nasional, jadi pernah juga ikut mengkaji dan mendiskusikan terkait revenge porn ini. Nah, apa sih yang akan kita bahas yang pada sesi ini ya, di sesi apa aja yang bakal kita bahas? Kita akan cari tahu gimana sih akhirnya terjadi revenge porn. Lalu ada apa dengan adanya kita lihat deh secara data statistik dari angka kekerasan berbasis gender online sumber dari Komnas Perempuan di tahun 2019 ada 281 kasus. Jeda setahun berikutnya di 2020 ada pelonjakan fluktuatif gitu ya, naik di angka 659 kasus. Wow, what happened? Kok bisa ada pelonjakan angka yang begitu tinggi gitu ya, dari jeda setahun? Oke, sekarang gini, kita anggap bercerita ya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar atau sekitarnya yang sudah mengalami atau pernah berada di posisi sebagai korban revenge porn. Aku awalnya mendapatkan dari mulut ke mulut, yang mungkin dari lingkaran yang besar sampai akhirnya lingkaran kecil, dan mungkin terjadi di lingkungan sekitarku. Beberapa kalimat-kalimat yang pernah didengar, aku memisahkan menjadi dua. Ada yang mengatakan kayak, aku enggak banget deh. Kok bisa-bisanya sih dia melakukan ini sama aku. I mean, we were so in love. Aku sangat sayang dia. Dia juga pernah sesayang itu sama aku. Aku nggak nyangka ini pernah kejadian. Ini dilakukan oleh dia. Kejahatan ini dilakukan oleh dia. Atau di sisi lainnya, ada yang merasa, aku tuh kayak udah ngerasa deh dari awal ada yang janggal sama orang ini. I should have trust my guts, but I didn't because I was in love with him atau with her. Atau aku tahu nih, aku harusnya ngelakuin sesuatu tuh waktu dia minta-minta. Tapi aku pikir itu bentuk kasih sayangnya dia. Aku nggak tahu kalau akan dijadikan amunisi atau loaded gun seperti ini. Kemudian, aku mencerna dan aku berpikir,
gimana sih kok mulanya bisa sampai ada kalimat-kalimat itu terjadi? Kita mundur, tarik alurnya ke belakang. They say it's all started when they met their partner. Semua itu bermula ketika aku bertemu si dia, katanya. Okay. Terus gimana? Ketika aku bertemu si dia, aku lagi jatuh cinta banget. I was in a fairy tale. I was living my dream. Aku, I'm a princess. Aku princessnya, dia tuh my prince. Semua tuh indah banget. Dia yang paling baik. Dia yang paling ngertiin aku. Dia yang paling, yang lain tuh jelek. Dia doang yang paling ganteng. Dia doang yang paling cantik. Kemudian, semua tuh kelihatan indah. Semua indah banget. Aku berpikir, kok bisa sih jadi indah ya? Segitunya kok bisa ya orang berpikir? Oh, ternyata ada kajiannya secara biologis. Jadi ketika kita memiliki ketertarikan sama orang, adanya rangsangan, ada yang namanya lonjakan hormon. Ada dopamin, oksitosin, serotonin, terus testosteron, progesteron, semua bekerja yang membuatkan efek bahagianya tuh naik gitu ya, kayak aduh cinta mati aku pokoknya titik period. Dan secara psikologi juga kok bisa sih? Oh, ternyata pandangan-pandangan tadi itu namanya pandangan bias. Ketika kita nggak bisa melihat yang jernih gitu, pokoknya paling-paling-paling itu dia paling baik, paling benar, pakai paling cinta sama aku, yang paling tahu melakukan aku secara yang terbaik. Honeymoon phase ini kata penelitian bertahan kurang lebih di 6 bulan sampai 2 tahun. Okay, make sense. Ada honeymoon phase, dia lagi jatuh cinta banget. Nah, namanya lagi honeymoon phase, lagi cinta banget. Pengennya tuh deket, terus pengen tahu terus dia lagi ngapain, pengen jagain gitu ya, pengen tahu dia kegiatannya apa, dari A sampai Z dia pengen tahu. Dia pengen tahu kegiatannya ngapain aja. Kamu udah makan apa belum? Kamu makan apa? Coba dong lihat. Kalau orang jam sekarang, pap dong, pap. Oke, makan. Kamu lagi pakai baju apa hari ini? Pap dong. Iya kan? Pap. Post a picture. Foto, foto, foto. Ada lagi kebutuhan-kebutuhan yang pengen itu kayaknya dekat. Apalagi yang mungkin jaraknya jauh. Thanks to technology gitu ya. Semua bisa di-cover dengan keberadaan teknologi, terus kecanggihan-kecanggihannya. Bisa deh kita yang lagi pengennya nempel, terus pengen tahu, terus ada pap. Yang LDR juga tetap bisa saling keep in touch 24 jam. Mungkin sampai ada ya, sering lihat ya, nelpon sampai berapa puluh jam, sering capture, taruh di IG story. Kayak. Saking dia tuh lagi pengen dekatnya, terus pengen tahu terus. Gitu. Sampai bobo aja kadang bisa on the phone gitu ya, sambil berjalan tuh telepon. Waktu durasinya berjalan, padahal sama-sama tidur. Gitu. Padahal juga nggak nyalain video. Gitu. Itu juga ada. Saking lagi honeymoon phase dan ingin menghabiskan waktu bersama. Muncullah fenomena ada post picture tadi dari singgung. Terus mungkin yang LDR atau mungkin nggak juga LDR juga nggak salah. Ada kebutuhan pengen, sayang-sayangku kangen, aku pengen ini sexting. Talking about sex on a text, chat message gitu ya. Kayaknya kurang deh, ada mau video call sex. VCS gitu istilahnya kalau sekarang. Atau karena kita saling menghabiskan waktu bersama, mungkin ada waktu di mana pasangan kita main ke rumah kita, atau saking kita bareng-bareng mulu, mungkin kita bisa ganti, kita sepercaya itu dan ganti baju depan dia, atau mungkin lagi mandi, atau apa. Diam-diam ada yang namanya kamera. Kamera-kamera natural beraksi. Kemudian juga ada namanya tangkap layar, screenshot. Ada lebih canggih lagi screen record. Dan pap-pap yang dikirim, video-video yang ditukar-tukar kirim, ada namanya save files, bisa di-save. Ketika kita pap, bisa di-save. Kita setelah di-save, kita nggak bisa kontrol lagi tuh, bisa kemana aja. Kita nggak pernah tahu nih jari-jari ini bisa menggerakkan kemana, the power of jempol dan teman-temannya ini, kita nggak pernah tahu nih. Woman. Atau enggak kok, kita, aku nggak ngirim kok kak foto atau videonya, aku cuma video call. Lagi video call di screen record, jadi file baru, video baru. Atau dia lagi video call di capture-capturein. Atau video yang tadi kita lagi nggak ngeh bahkan. Kita cuma lagi ganti baju aja karena kita trust, ganti baju depan dia. Dia videoin, dia ambil gambar. Tapi,
seiring berjalannya waktu, honeymoon phase-nya ada turunnya. Tadi kan kita ngomongin ada lonjakan hormon. Ada lonjakan, ada turunan. Ada fase di mana kita melihat, aduh, kayaknya si dia ini bukan the one deh. Kayaknya ada yang nggak match nih makin kesini sama aku. Aku, I think gue udah bisa melihat lebih clear. Aku melihat ada sesuatu yang nggak match sama aku. Ketika secara biologis, ketika ada turunan dari hormonnya, mulai stabil, kita mulai crystal clear melihat pasangan kita. Yang dulunya paling bagus, paling ganteng, paling cantik, paling baik, paling bener, muncul kayak, enggak deh, enggak kayak gini kok. Yang diomongin kayaknya ada yang salah, enggak sesuai sama apa yang ku maksud, enggak sesuai dengan prinsipku. Sampai akhirnya ketika itu turun, muncul, ah udah males ngadinin kamu. I see no future with you, kayak sorry to say, tapi kayaknya enggak deh. Kemudian muncul deh, kita mulai dari kitanya ya, yang tadinya mau nempel terus, mungkin aja di distant, kayak ah enggak, aku males. Terus dicatin terus, sayang kamu mana? Mana sih kamu? Kok gak ngabarin? Iya, awalnya ngasih ngeladenin, ngegupris, sampai semakin yakin enggak, kita mungkin mundur, dan mungkin udahlah, acukan aja, nggak jadi priority lagi, karena udah nggak ngerasa apa yang kita rasakan sebelumnya. Sampai akhirnya muncul ada threatening. Dia mulai yang kayak, kamu nggak balas aku, kamu lupa, kamu aku punya loh foto yang kita waktu itu, aku masih simpen. Pas lagi baca di notif kayak gitu kan kayak dang, goyah. Mungkin di saat itu kita mulai yang kayak, ya udah deh, coba ladenin deh. Serius, kamu punya? Kamu simpen? Katanya enggak. Iya, aku mesti punya nih. Makanya, kamu kemana aja sih kok gak balas aku? Si pelaku nih, si pasangan yang bertingkah ini, gede kepala akhirnya. Dia mungkin ya, asumsiku dia muncul insight kayak, wah, aku bisa nih ternyata menggunakan ini. Akhirnya dia balas. Aku bom texting, gak dibalas-balas. Aku giniin, ternyata ya, dia baru nyaut. Ya namanya threatening, tapi kitanya dari kita ya udah gak mau sebenarnya. Kemudian, dia makin jadi, makin minta. Minta sesuatu yang kita gak mau. Akhirnya, dia blackmail kita. Dia melakukan pemerasan terhadap kita. Bisa secara finansial, atau mungkin ajakan-ajakan seperti misal, ajakan having sex with us, tapi kitanya mungkin udah, ya, I'm not into you anymore, I don't want it, gitu kan. Tapi karena ada buntut kita gitu ya, dipegang, jadi gak bisa kemana-mana, mau gak mau, jadi mau, gitu. Sampai akhirnya, seolah-olah, si dia punya otoritas dan kontrol atas tubuh, bahkan sampai hidup kita. Belum lagi, nanti ada iming-iming jealousy, kecemburuan, makin diatur lagi kayak, aku lihat, tadi kamu sama si dia, kalau kamu masih kayak gini juga, ingat, aku punya nih buntut kamu ya, aku punya file kamu, aku punya sesuatu ini, kalau kamu gak bilang iya, aku bisa ini, aku bisa itu, aku bisa kasih orang tua kamu, aku bisa kasih tahu ke sekolah, aku bisa bawa ini ke kampus, aku bisa ini. Akhirnya makin terus menjadi betul-betul. Tapi ternyata ada juga loh, setelah aku meneliti, ada juga orang-orang yang memang sebelumnya gak ada konflik, gak ada jealousy, gak ada penolakan-penolakan. Kayak ada aja orang yang memang begitu gitu. Begitunya dalam arti gimana tuh? He or she has been the loaded gun in our relationship since the beginning. Ada banget, ini menarik. Sampai akhirnya ada orang yang lagi diem-diem aja, adem ayem hubungannya. Terus tiba-tiba dia bertingkah ngomong gini, misal, sayang, aku insecure deh, gak tahu kenapa. Kamu pokoknya jangan putusin aku ya, aku tuh udah nyaman banget sama kamu, pokoknya harus kita tuh sampai mati. Kok gitu? Iya, soalnya kalau kamu putusin aku, kalau kamu pilih orang lain dibanding aku, lihat nih, aku punya ini, file-file gitu. Ada kamu di sini, kamu kelihatan. Itu bisa jadi video yang kita tahu, atau mungkin, kok kamu punya video kayak gini?
pernah tahu kamu nggak videoin kayak gini. Kenapa sih sampai akhirnya ada orang-orang yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan? Kalau mungkin yang sebelumnya kita mikir ya, okay, dia konflik, dia anger, dia ada kebutuhan yang nggak dipenuhi, dia marah, dia merasa bahwa pasangannya itu bisa dikuasai gitu ya. Lah, yang ini kok nggak ada angin, nggak ada hujan bisa? Ternyata juga ada loh orang-orang yang memiliki paham-paham pengen mendominasi dan mengontrol hidup seseorang. Atau mungkin dia punya fantasi-fantasi seksual yang entahlah, yang sampai akhirnya merasa mengancam, menganiaya, atau membuat dia ketakutan, itu membuat dia lebih aroused. Atau mungkin memang ada traumatis-traumatis atau gangguan-gangguan secara kejiwaan. Who knows? Itu adalah kemungkinan-kemungkinan. Atau yang juga sering kali terjadi adalah, apalagi di kondisi ekonomi yang lagi krismon gini, ya, lagi susah, gitu. Ada juga dorongan-dorongan finansial sampai akhirnya si orang dengan melihat, wah, gue punya file berharga nih. Ini bisa jadi, tanda kutip, ini peluang bisnis nih kayaknya. Itu juga bisa. Banyak faktor yang memungkinkan seseorang bisa yang menjawab kayak, kok bisa ya dia tega? Kok bisa dia melakukan itu? Banyak faktor. Kemudian, awalnya udah diancam, ini udah di apa ya, udah diancam, udah ditekan-tekan, diberikan tekanan, masih aja it is leak. Kesebar. Handphone kita mungkin berdering kayak notif, di bom notif kayak ini kamu ramai. As a victim, shock pasti, marah, kaget, emosinya meledak-ledak, bingung, takut iya, kecewa, dihianatin sama orang yang mungkin pernah kita sayang, terus kayak orang yang pernah kita percaya merasa dikhianati, kemudian ada nangis, menjerit, banyak emosi yang muncul yang bahkan bingung untuk aku mau ngerasain apa ini pas lagi keluar. It's a very normal reaction. Kemudian ada juga hal normal lain yang mungkin banget terjadi secara psikis bisa dijelaskan. Ketika kita dalam posisi yang terancam, muncul defense mechanism. Ada yang bisa sampai kayak, nit, blank. Hah? What? Bingung. Ada yang masih denial, mungkin kayak, ah, enggak deh, ini kayak enggak kok, enggak mungkin. Ada yang bisa jadi agresif, marah, ngamuk, muncul semuanya. Dan apa yang harusnya kita lakukan? Emosi-emosi yang muncul itu adalah hal yang wajar. Karena kita, apalagi terutama yang sudah mengalami tekanan, pengancaman sebelumnya, udah apa ya, ngalem-ngalemin gitu ya, supaya nggak keluar nih, video nggak publish, publish leak juga. Lalu apa yang bisa kita lakukan? I know it's very hard, but breathe. Coba atur nafas sesaat. Dengan bernafas itu bisa membantu kita meredakan emosi, kemudian melakukan pikiran-pikiran rasional kita. Kemudian, di saat kita menjadi korban, I know it's hard to talk to someone right away. Langsung itu nggak bisa. So take your time. Nafas, take your time. Coba grab a pencil, paper, atau gadget, nyalain voice note, talk to yourself first. Coba ajak ngobrol diri kamu dengan 5W1H. Tanyain apa sih yang sebenarnya terjadi, terus kamu jawab kalau yang voice note atau yang mau ditulis. Nantinya notes ini, baik rekaman suara kamu yang lagi berusaha ngobrol sama diri kamu sendiri, ini nantinya akan berguna menjadi pegangan gitu ya, ketika nanti kita akan melakukan pelaporan mungkin, atau kita nanti akan memperkarakan ini gitu ya. Itu bisa jadi pegangan dan jadi bantuan kita tanpa harus nantinya bercerita tentang hal yang traumatis mengulang-ulang. Kemudian coba juga untuk perhatikan sekitar. Karena kadang ancaman itu datangnya beragam jenis gitu ya. Bisa jadi ancamannya nantinya itu nggak cuma soal video atau ada ancaman kayak ke orang tua. Coba perhatikan sekitar. Apakah gimana kondisinya, aman nggak? Rumah. Karena sebelumnya datang dari orang terdekat. They might know our personal information. Kemudian,
seek help, talk to someone yang bisa dipercaya, teman, keluarga terpercaya, atau bantuan profesional, bantuan baik bantuan hukum, bantuan psikologis. Kemudian kalau kita menjadi a companion of the victim, kalau kita jadi pendampingnya korban nih, apa sih sebenarnya bisa kita lakukan? Tadi kita udah singgung ya, kalau jadi korban kan dia lagi blur, nggak bisa, emosinya bingung, dia bahkan lagi mengatur gitu nafasnya untuk benar-benar berpikir dengan tenang. Mungkin sebagai pendamping korban kita bisa menjadi tanda kutip otak dan mata korban yang jernih gitu. Ketika korban sedang tidak bisa, berikan empati kita. Jangan simpati, jangan terhanyut dalam permasalahannya. Benar-benar bantu dia untuk melihat jadi extra eye gitu ya, atau extra brain untuk membantu dia berpikir lebih jernih. Pantik dengan pertanyaan-pertanyaan yang membantu dia lebih tenang, bukan malah judgmental. Bukan malah kita jadi, ya kamunya juga sih, enggak. Tapi coba pantik dengan coba, okay, ini gimana ceritanya? Apa yang kamu ingat? Apa aja yang pernah dia sampaikan? Ada enggak yang bukti-bukti tertentu yang dia ngomongnya gimana? Coba tunjukin ke aku mendengarkan kamu, kita cari bantuan yang benar. Kalau kamu memang merasa kesulitan untuk mencari bantuan, biarkan aku yang membantu kamu. Coba cari bantuan terpercaya. Kalau memang belum tahu, Google it. Cari, karena kamu yang dalam posisi yang lebih tenang, bukan kamu, it's their case, not ours. Gitu. Kita sebagai pendamping, mungkin kita akan bisa lebih mengkritisi bantuan mana nih. Searching. Dan yang perlu di-highlight atau digarisbawahi adalah ketika kita menjadi korban, bantuan yang akan kita berikan harus tetap mempertimbangkan persetujuan si victim atau si korban. Jangan sampai kita ngerasa kayak, kan aku yang tadi katanya extra brain, aku yang lebih jernih, aku yang lebih bisa melihat, maka aku yang akan menentukan kemana. Remember, kita nggak bisa seheroik seperti itu. Mau bagaimanapun juga, it's their case. They have a fully rights. Dia punya hak penuh untuk menentukan mau gimana. Kamu di sini mendampingi, memberikan pandangan yang lebih jernih. Make sure kalau apapun yang mau dia lakukan adalah berdasarkan pertimbangan yang matang. Bukan lagi dan ke emosi. Kemudian, apa sih yang mungkin terjadi ketika it's leak? Gitu kan? Tadi, secara fisik, mungkin kita jadi jantungnya berdebar, kita jadi yang sampai pingsan mungkin bisa. Saking kayak shock, super shock, kaget, bingung, sakit kepala, keringetan, bergetar, tremor. Bisa banget. Kemudian secara psikis, psikologis, psychological, mungkin akan ada kecemasan-kecemasan kayak, aduh gimana nih, aduh hancur hidup aku, aduh kayaknya aku gak punya masa depan, aduh aku kayaknya gak bisa ngapa-ngapain, kayaknya aku gak ada gunanya lagi untuk hidup, kayaknya ini this is the end. That's what happened when it's like psychologically. Kemudian secara sosial, gimana nih, kanan kiri pasti udah tahu deh, online, orang-orang yang ada di dalam online juga hidup di sekitar gue secara offline. Dia juga ada nih di kanan-kiri. Aduh, aku harus gimana? Economic. Aduh, jelek deh namaku. Rapot merah. Aku mau pendidikan gimana, udah jelek. Terus, apa iya aku bisa dapat kerja kalau dengan catatan record seperti ini? Itu yang mungkin akan muncul-muncul. Pertimbangan-pertimbangan. Terus, secara fungsional kayak, gimana nih, gue mau kemana, gue gak akan diterima nih di mana-mana, kayaknya gue udah selesai banget nih, gue gak bisa apa ya, gak bisa berrelasi lagi sama orang, rusak reputasiku, selesai. That's what might happen when it's like. Dan gimana sih caranya kalau kita tuh mau sebenarnya menikmati teknologi, kecanggihan-kecanggihan itu masih mau kita nikmati gitu. Tapi kita nggak mau terjerat kasus yang seperti ini, kita nggak mau dirugikan, kita khawatir. Here's some tips gitu ya. Here are some tips yang mungkin bisa diikutin untuk play it safe. But again, it's not guarantee 100%. Bukan artinya kita ngikutin ini itu 100% kita aman tentram. No, tetap harus well aware. Tapi yang bisa dilakukan adalah satu, coba ketika sexting, atau ketika kirim-kirim pap,
atau ketika kita lagi VCS atau yang kegiatan-kegiatan melibat kamera tadi, coba hindari no face, jangan include muka kita. Atau dilanjutkan nih di poin kedua, identifying any features. Feature itu maksudnya kayak tai lalat, birthmark tanda lahir, tattoo, atau piercing-piercing tertentu yang membuat orang tuh kayaknya tahu, yang gampang diidentifikasi. Oh ini si A deh kayaknya yang punya kayak gini. Juga jangan foto atau video yang di belakangnya ada sertifikat, kali nggak ngeh gitu kan, perhatikan. Mungkin di belakangnya ada sertifikat, terus ada identitas alamatnya, atau mungkin info sekolahnya, kuliahnya, kantornya, atau mungkin lupa lagi pakai name tag, masih nempel, atau lagi gimana fotonya, atau ada seragam, atau apa. Do not include any info about it. Nah, apa yang mungkin harus kamu tahu adalah ketika kamu berencana untuk melakukan sexting, VCS, pap, dan lain-lain itu, dan saudara-saudara kembarannya, ingat tiap-tiap tadi ya, ini mungkin untuk wrap up juga, tiap-tiap dari kegiatan tersebut memiliki risiko-risikonya untuk akhirnya dijadikan loaded gun yang siap menyerang kita. We never knew. Kalau kamu sedang melakukannya dan mungkin pas lagi itu, aduh itu kayak gue banget, itu aku yang aku sedang melakukan itu dengan pacarku, apa yang harus aku lakukan? Ingat soal materi yang tadi, soal play it safe, dan mumpung kondisinya mungkin saat ini kan lagi gak ada konflik, aku masih melakukannya nih, kondisinya lagi baik. Coba ngobrol sama pasangannya, kayaknya yang kita lakukan itu kurang aman, baik untuk aku dan kamu, karena kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Baiknya, kita musnahkan saja, kita hapuskan saja data-data yang sebelumnya. Mulai sekarang, kita mainnya dengan yang aman, yang tidak ada potensi-potensi yang merugikan baik aku dan kamu di kedepannya. And then, when shit happen? Ingat juga soal materi yang tadi kita bahas, resapi bagaimana posisi kita ketika menjadi korban dan apa yang perlu dilakukan. Nanti mungkin kalau apa yang perlu dilakukan akan lebih detail lagi dan secara praktisnya akan disampaikan oleh Kak Ellen. Kemudian yang mau ingin aku sampaikan adalah kita semua memiliki potensinya masing-masing untuk menjadi korban dan juga berpotensi menjadi orang yang akan mendampingi korban. Oleh karena itu, kita harus sama-sama terliterasi dan teredukasi dengan baik terkait case seperti ini. So, ketika shit happens, we know already what to do. Nanti, what to do itu lebih detail lagi, lebih jelasin lagi di sesi berikutnya. Intinya, remember, please, please, please be aware before you share. Okay. Sekian dari materi yang sesi pertama. Mungkin bisa langsung dilanjutkan sesi keduanya dari Kak Ellen terkait bagaimana akhirnya untuk menanggapi ketika kita jadi korban atau mendamping korban dan sharing-sharing terkait pendampingannya dan penanganannya dari kasus revenge porn. Kepada Kak Ellen, silakan. Oke, terima kasih Hani. Wah, ini menarik sekali ya cara pemaparannya via storytelling nih. Jadi lebih enak ya, mungkin lebih masuk juga buat teman-teman ya. Dan mungkin lebih relatable aja nih. Nah, saya akan sharing beberapa hal. Namun saya izin dulu ya, bahwa saya tidak membuat PPT khusus untuk hari ini, tetapi memang dari SafeNet, kita sudah punya inisiatif yang namanya Awas KBGO, dan dari inisiatif Awas KBGO ini, kita sudah meluncurkan banyak panduan, ya, ada beberapa panduan juga riset terkait dengan kekerasan berbasis gender online. Mungkin saya share sedikit dulu ya tentang Awas KBGO, tadi juga disebutkan soal SafeNet itu apa juga mungkin teman-teman masih belum kenal banget. Tapi sebelumnya ini saya izin ya share di kolom chat. Nanti teman-teman mungkin bisa cek-cek segala macam website-nya di awaskbgo.id. Itu khusus ya website untuk menjadi apa ya. Kita berusaha membuat ini menjadi pusat informasi terkait dengan kekerasan berbasis gender online di Indonesia. Dan
teman-teman di sini menyebutnya revenge porn ya, tetapi kalau di subreddit kita tidak menyebutnya revenge porn, kita menyebutnya sebagai NCII atau non-consensual dissemination of intimate images. Nanti akan saya jelaskan kenapa kita memilih term itu. Itu adalah bagian dari kekerasan berbasis gender online. Terus kita juga punya kelas online nih teman-teman. Kita waktu itu bikin 4 kelas ya, 4 topik gitu ya, yang teman-teman bisa akses secara gratis, tinggal daftar, tinggal register di kelas.awaskbgo.id. Di situ ada materi terkait dengan keamanan digital, apa yang bisa dilakukan, terkait dengan privasi. Teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut tentang kekerasan berbasis gender online, itu harus punya dasar pengetahuan terkait dengan privasi di dunia online itu seperti apa, konsen di dunia online itu seperti apa, atau di dunia digital gitu ya. Terus bagaimana setidaknya keamanan dasar itu harus tahu, dan itu ada materinya juga terkait dengan materi kekerasan berbasis gender yang ada di Indonesia gitu ya, ada di kelas online yang sudah dibuat di kelas.awaskbgo.id. Kemudian tadi panduan yang saya sebutkan yang akan saya share sebentar lagi itu bisa diunduh di awaskbgo.id/publikasi. Teman-teman bisa cek nanti di situ, dan bisa follow kita di Instagram ataupun di YouTube. Di YouTube kita itu punya program Kui Kepoin KBGO, di mana kami tiap hari Minggu itu sharing episode terbaru yang membahas terkait dengan kekerasan berbasis gender online ataupun yang terkait dengan teknologi gitu ya, karena kita base-nya ada teknologi. Nah, perkenalan singkat tentang SafeNet. SafeNet itu Southeast Asia Freedom of Expression Network. SafeNet Voice is our media social gitu ya, social media. Tapi nama organisasi kami adalah SafeNet aja. Voice-nya itu karena kita melihat media sosial kita tuh sebagai perpanjangan suara SafeNet gitu ya. Jadi SafeNet aja, jangan SafeNet Voice. Saya jadi kagok tadi disebut SafeNet Voice. Pada intinya kita itu membela hak digital. Kita mengadvokasi hak digital sebagai bagian dari hak asasi manusia. Bentuknya ada 3 hak nih yang kami advokasi gitu ya. Menurut kami hak atas akses informasi itu bagian dari hak asasi manusia ya, terkait dengan hak digital, juga hak atas kebebasan berekspresi, juga hak atas keamanan online. Nah, 3 hak ini kemudian menjadi 3 divisi di dalam SafeNet, di mana saya sendiri adalah bagian dari divisi keamanan online yang dipercaya memegang subdivisi digital at risk yang menggawangi inisiatif Awas KBGO. Panjang nih teman-teman. Tapi pada intinya itu. Nah, yang ingin saya share hari ini terkait dengan materi ya, apa sih yang dilakukan SafeNet saat menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender online. Bentar, kenapa saya kagok jadinya materi ini ya. Okay, mana materinya? Nah, teman-teman, udah kelihatan ya. Jadi yang saya tunjukkan di sini, ini adalah buku panduan yang SafeNet terbitkan, gitu ya. Diancam konten intim disebar. Aku harus bagaimana panduan sigap hadapi penyebaran konten intim non-konsensual. Ini kita terbitkan Oktober 2020 kemarin. Dan teman-teman bisa mengunduhnya gratis di tadi ya, alamat yang sudah saya sebutkan. Pada intinya, buku panduan ini berisi ini. Teman-teman harus paham dulu apa yang sebenarnya terjadi pada teman-teman, yang mana yang dialami teman-teman, karena banyak sekali bentuknya. Dan kalau misalnya bingung, siapa yang bisa membantu? Apa yang bisa saya lakukan sendiri? Gitu ya. Di sini disebutkan menyimpan barang bukti, memutuskan komunikasi dengan pelaku, melakukan pemetaan resiko, ini sangat penting. Tapi mungkin tidak semua orang paham bagaimana cara melakukan pemetaan resiko. Nanti teman-teman bisa langsung bertanya gitu ya, kalau misalnya saya sudah menjelaskan tetapi masih tidak mengerti. Kemudian melaporkan ke platform digital. Nah, banyak orang yang datang ke SafeNet terus bilangnya, saya sudah melapor tetapi konten saya tidak di take down, gitu ya, tidak dihapus dari si platform digital itu sendiri. Kadang-kadang, kenapa laporan kita tidak ditanggapi, itu adalah karena kita misreporting. Jadi kita melakukan report, misalnya di Instagram gitu ya, tetapi kita salah memilih kategori, sehingga kemudian itu tidak dianggap melanggar standar komunitas. Nah, itu yang harus dipahami juga. Terus kalau misalnya, bisa nggak sih kita melakukan, kita memproses situasi yang terjadi pada kita itu secara hukum gitu? Bisa. Tetapi memang banyak tapinya ya di sini ya teman-teman. Misalnya, situasinya mungkin tidak akan mulus gitu. Mungkin kita berpotensi juga menghadapi situasi kita yang dikriminalisasi gitu ya, atau dituntut balik oleh pelaku dengan menggunakan undang-undang ITE gitu misalnya. Atau kita kemudian
bisa terjerat gitu dengan undang-undang pornografi, karena contoh yang ada di publik demikian kan ya, kita melihat berkali-kali ada kasus viral terkait dengan penyebaran konten intim, justru korban yang ada di dalam konten tersebut yang kemudian dikenakan pasal-pasal baik undang-undang ITE ataupun undang-undang pornografi. Nah, teman-teman juga kadang-kadang bingung gitu kan, datang ke polisi, kalau misalnya datang ke polisi harus nyiapin apa gitu. Nah, di dalam panduan ini juga disiapkan cara-cara seperti apa. Oke, saya tunggu. Mana di materi ini. Nah, ini ya, teman-teman, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan yang sebenarnya terjadi itu adalah penyebaran konten intim non-konsensual. Jadi, penyebarannya gitu ya. Dan kita menyebutnya sebagai non-consensual dissemination of intimate images. Nah, ini tidak hanya marak di Indonesia, tetapi di luar negeri pun mengalami situasi yang serupa, gitu ya. Bahkan negara-negara Eropa ataupun negara-negara Amerika Serikat, tempat platform digital itu berada pun, korban-korban yang mengalami hal seperti penyebaran konten ini intim ini pun tidak dapat menemukan mendapatkan keadilan yang benar-benar diinginkan gitu ya, misalnya kontennya benar-benar terhapus dan tidak bisa diakses kembali gitu. Jadi emang masalahnya atau tantangan yang dihadapi itu sangat banyak. Nah, teman-teman kalau misalnya sering dengar itu kan mungkin istilah revenge porn ya, makanya judul acara hari ini juga revenge porn. Terus sextortion mungkin juga teman-teman sudah cukup sering mendengar. Ada istilah lain terkait dengan kekerasan ini seperti image based abuse atau IBA gitu ya, atau image based sexual abuse atau IPSA, atau intimate image abuse. Ada banyak istilah lah lebih kurang. Nah, kenapa kalau kita di SafeNet kemudian memilih untuk tidak menggunakan istilah revenge porn? Karena bagi kita istilah ini problematik, karena mengimplikasikan ada victim blaming di sini. Kenapa victim blaming? Karena ada kata revenge di situ. Kenapa kata revenge jadi problematik di situ? Karena seakan-akan pelaku berhak melakukan tindak kekerasan ini untuk balas dendam. Balas dendam artian adalah si pelaku udah sakit hati duluan gitu. Jadi si korban sudah berbuat salah duluan, terus si pelaku berhak melakukan kekerasan ini. Nah, itu kan sudah implying ya, mengimplikasikan ada victim blaming di situ. Bahwa korban bersalah duluan, makanya pelaku berhak melakukan hal tersebut. Kemudian, istilah form di dalam sini juga problematik. Kenapa? Kalau kita ngomongin form, itu kita membahas sebuah konten yang emang ditujukan untuk industri hiburan, industri pornografi. Ya. Sedangkan kalau kita melihat situasi yang terjadi, itu kebanyakan korban itu menyerahkan konten intimnya dalam konteks relasi gitu ya, punya hubungan intim dengan pasangannya. Bukan ditujukan untuk konten pornografi, bukan ditujukan untuk konten industri pornografi. Karena kalau kita ngomongin industri pornografi, di situ tuh ada transaksi kerja di situ ya. Nah, kalau yang terjadi itu kerap kali konten intimnya dalam relasi pacaran atau relasi romantis gitu ya. Atau mungkin bukan relasi romantis, tapi relasi seksual aja gitu. Tapi kan itu bukan transaksi kerja untuk industri pornografi ya. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kemudian kita revenge porn ini problematik dan kita tidak menggunakannya. Jadinya kita memilih NCII gitu. Terus kenapa kita tidak memilih sextortion? Jadi kalau misalnya sextortion sendiri itu dari dua istilah ya, seksual plus extortion. Ada pemerasan seksual di situ gitu ya. Jadi seksualitas seseorang itu menjadi poin untuk blackmailing gitu. Nah, ini tidak selalu terjadi ya, maksudnya tidak selalu ada pemerasan di dalam situasi kekerasan berbasis gender online, penyebaran konten intim gitu. Yang sudah pasti terjadi itu adalah penyebaran ataupun ancaman penyebaran. Tetapi pemerasan itu belum tentu terjadi. Nah, makanya akhirnya kita kemudian lebih memilih menggunakan istilah NCII gitu. Jadi itu dulu yang ingin saya tambahkan dari penjelasan hari ini. Terus balik lagi nih, sebelum teman-teman tahu nih ya cara penanganannya apa, harus tahu dulu yang mana yang terjadi gitu ya. Ada yang terjadi dia itu disebarkan konten intimnya gitu ya, mau ya aplikasi chat lah, pengiriman email dan segala macam, atau dia nggak mengalami penyebaran tapi dia cuma mengalami ancaman gitu ya, atau dia produksi konten intimnya saja sudah dilakukan secara non konsensual, nggak minta izin gitu ya. Ada kan yang terjadi karena emang mau membuat video tersebut, tetapi ada juga situasi-situasi misalnya tadi ya disebut Hani, ada yang diintip, kita sedang berbaju tiba-tiba ada kamera tersembunyi dan segala macam gitu. Nah,
ini yang mana yang terjadi pada kita gitu ya. Terus ada juga terjadi pencurian. Jadi itu kita buat terus kita simpan dan kemudian dicuri dari akun kita gitu. Nah, ini kalau bisa saya tambahkan lagi, sekarang kan sudah ada teknologi namanya deepfake ya. Itu bukan teknologi baru sebenarnya. Namun karena di teknologi deepfake ini baru bisa diakses oleh masyarakat awam di seluruh dunia baru-baru ini, banyak orang yang kemudian menggunakannya tidak sesuai konteks gitu ya, justru menggunakan teknologi deepfake untuk membuat konten pornografi yang sintetis gitu ya, jadi menggabungkan foto siapa dengan badan siapa jadi video pornografi gitu misalnya. Yang sudah terjadi, yang saya tahu misalnya kasus Selena Gomez, artis Selena Gomez itu videonya dia, fotonya di wajahnya dia di modifikasi di dalam ke dalam sebuah video pornografi, sehingga video pornografi ini adalah punya seorang aktor pornografi ya, yang kemudian dia merasa rugi juga kenapa wajah dia diganti sama wajahnya Selena Gomez. Kalau sudah tahu itu, nah teman-teman perlu tahu nih, kalau misal mengalami penyebaran konten intim non konsensual, ada tiga bentuk sebenarnya yang bisa tiga bentuk layanan sebenarnya teman-teman bisa akses. Utamanya sebenarnya layanan psikologi ya, karena teman-teman pasti mengalami shock kan ya kalau mengalami hal seperti ini. Kenapa kita butuh memprioritaskan layanan psikologi itu supaya teman-teman kemudian bisa berpikir lebih tenang. Karena dalam pendampingan, semua keputusan itu, biasanya nih kalau misalnya di subnet ya, kita memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan korban dan apa yang diputuskan oleh korban. Yang dilakukan oleh tim subnet itu biasa adalah kita melakukan pemetaan resiko dan kita kasih tahu, oh opsi A, B, C ini bisa kamu ambil. Silakan mau pilih yang mana. Kalau misalnya A, pro-nya apa, kontra-nya apa. B, pro-nya apa, kontra-nya apa. Itu yang biasanya kami lakukan dalam penanganan. Nah, untuk bisa mengambil sebuah keputusan, lebih baik korban memiliki situasi atau kondisi psikologis yang sudah lebih tenang. Gitu kan. Makanya kami juga mendorong sebelum mengakses yang lainnya, misalnya mengakses layanan hukum atau layanan teknologi, itu juga memprioritaskan layanan psikologi. Gitu. Kemudian, apa nih yang bisa segera dilakukan kalau kita mengalami ancaman ataupun penyebaran langsung? Gitu ya. Sebenarnya sederhana, empat hal ini. Menyimpan barang bukti, tapi apa barang bukti yang disimpan? Nanti kita bahas. Memutuskan komunikasi dengan pelaku, ini penting. Karena kadang-kadang kita merasa tersandera ya oleh apa yang akan dilakukan pelaku berikutnya. Makanya kita enggan berhenti untuk berkomunikasi dengan pelaku. Padahal, karena dia sudah memegang jejak digital kita, mau kita turuti, mau kita diamkan, dia tetap berada di atas angin. Jadi memutuskan komunikasi dengan pelaku sebenarnya juga bisa menjadi keputusan yang diambil teman-teman secara langsung gitu, supaya tidak mengalami intimidasi atau ancaman atau gaslighting yang terus-menerus dari pelaku gitu kan, karena itu akan menambah pressure atau menambah stres bagi korban gitu. Tetapi balik lagi ya, harus melakukan pemetaan risiko juga gitu, karena ada beberapa situasi yang ternyata ketika korban berkomunikasi dengan pelaku bisa menemukan penyelesaian, walaupun tidak melulu demikian ya. Terus selain itu yang bisa dilakukan adalah kalau misalnya sudah tersebar atau kalaupun menerima ancaman, sebenarnya kita sudah bisa melapor ke platform digital, karena biasanya masing-masing platform digital itu sudah memiliki standar komunitas yang melindungi para penggunanya dari tindak-tindak yang membuat tidak aman gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah diancam, itu sebenarnya kita bisa lapor gitu ya, baik di WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Google gitu, ataupun dimanapun itu biasanya sudah ada standar komunitas seperti itu. Cuman mungkin yang kadang-kadang belum dipahami oleh halayak banyak itu adalah kategori mana nih saya harus melapornya, saya harus melapor pakai apa nih? Kadang-kadang dari pihak platform digital itu menyediakan dua bentuk reporting gitu ya, cara reportnya. Misalnya kalau kita lihat postingan sesuatu kan biasa ada titik tiga di atas, terus bisa ada opsinya bisa ada pengaturan report, blokir, segala macam itu kita bisa pilih di situ. Tetapi ada opsi kedua itu biasanya formulir gitu ya, jadi mereka menyediakan halaman website yang bisa kita akses untuk melapor, dan itu sesuai dengan kategori tindak kekerasan yang kita alami gitu. Itu yang kadang-kadang mungkin orang bingung gitu caranya gimana. Nah, terkait dengan barang bukti, sebenarnya yang paling diutamakan itu adalah dua hal. Screenshot sama link atau tautan. Banyak orang menyimpan barang bukti berupa screenshot gitu ya.
Tetapi kalau misalnya terjadi di media sosial, itu lebih baik kita juga menyimpan link atau tautannya. Ini penting karena ini bisa digunakan untuk melacak pelaku sebenarnya. Dan kalau misalnya kita langsung report si postingan tersebut tanpa mencatat, sayang sekali gitu. Jadi lebih baik kita simpan dulu linknya, terus kita screenshot juga, baru kita report. Kalau mau melakukan penyimpanan barang buktinya, demikian yang kita anjurkan gitu ya. Terus teman-teman juga baiknya ini sekarang kalau gini ya, kita lebih baik prepare daripada sudah kena baru prepare gitu ya, baru nyari tahu harus ngapain. Teman-teman tuh kadang-kadang banyak yang masih bingung gimana sih cara nyimpen tautan gitu. Nah ini teman-teman bisa ngecek juga di link sini cara nyimpennya. Tapi saya yakin teman-teman kalau misalnya sudah digital savvy gitu ya, saya yakin teman-teman bisa nyari tahu sendiri ngutak-ngutik tombol-tombol apa yang kemudian bisa membuat kita menyimpan link tersebut. Bisa salin tautan, copy link, atau save link gitu biasa ini bunyinya. Nah, selain menyimpan barang bukti, untuk menghindari trauma, simpanlah itu di tempat-tempat yang teman-teman mungkin tidak bisa lihat, tapi bisa aman gitu loh. Jangan disimpan di misalnya di akun email yang bisa dibobol oleh pelaku. Kan tahu jadinya kalau kita sedang menyimpan barang bukti yang mungkin bisa digunakan against him gitu ya, atau against the perpetrator gitu. Nah, simpan di tempat yang aman dan tidak terlihat juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kita sudah punya barang buktinya. Terus, tapi gini, kenapa sih kita butuh menyimpan barang bukti walaupun kita nggak niat lapor ke polisi? Karena kejadian ini itu, kejadian seperti ini, kekerasan berbasis gender online, itu bisa jadi berulang kali terjadi, nggak cuma satu kali. Karena memanfaatkan karakteristik dunia digital yang misalnya mudah sekali untuk multiplying digital footprints gitu ya. Jadi bisa jadi pelakunya sekarang bukan mantan kekasih atau kekasih kita, tetapi pelakunya adalah orang asing yang menemukan jejak digital kita dan kemudian dia bisa nyari tahu data pribadi kita, sehingga misalnya dia bisa cari tahu media sosial kita dan kemudian menemukan ini kan foto ini ada media sosialnya itu, jadi saya bisa mengintimidasi dia gitu. Jadi ada pelaku baru gitu. Jadi lebih baik kita menyimpan barang bukti sehingga kita bisa merunut kejadiannya tanpa lupa detail-detail yang mungkin terjadi udah tahunan lalu gitu ya. Nah, kalau bisa nyimpannya itu dalam bentuk catatan kejadian kronologis gitu. Nah, ini teman-teman bisa download formatnya itu ada di sini nih, s.id/contoh-kronologi. Kesannya capek ya. Kita udah mengalami tindak kekerasan, kita harus bikin kronologi dan segala macam. Tapi sebenarnya teman-teman, kronologi ini penting. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman kemudian sudah merasa, aduh nggak bisa gue nanganin ini sendiri, gue butuh pertolongan. Teman-teman, kalau sudah membuat kronologi, teman-teman nggak perlu bercerita ulang gitu loh. Teman-teman tinggal nyerahin kronologinya aja ke teman-teman pendamping. Sehingga tidak perlu mengulang-ulang trauma yang sudah dialami gitu. Jadi sebenarnya kronologi ini juga ada gunanya gitu ya, bukan hanya menambah beban kita sebagai korban gitu. Justru bagus karena kita jadinya tidak perlu mengulang-ulang cerita kita gitu. Karena kalau kita mengulang-ulang terus kan bisa jadi kita terpicu ya, tertrigger gitu ya, karena kita harus mengingat masa-masa traumatis gitu. Jadi lebih baik do it once dan terus kemudian bisa kita serahkan ke pendamping misalnya, atau kalau kita ke polisi bisa kita serahkan ke polisi. Itu terus tadi ya, yang memutuskan komunikasi dengan pelaku udah saya jelaskan, melakukan pemetaan resiko. Pemetaan resiko tuh sederhananya begini. Si pelaku ini siapa? Dia tahu informasi apa saja tentang kita. Karena biasanya yang kami temukan dalam aduan kasus itu adalah pelaku ngancemnya akan disebarkan ke orang-orang yang tahu korban. Yang tahu korban itu siapa. Misalnya, saya akan sebarkan ini ke orang tua kamu. Saya akan sebarkan ini ke kantor kamu. Saya akan sebarkan ini ke teman-teman kuliah kamu. Pertanyaannya adalah, makanya kita harus mikirnya kayak gitu ya. Oh, kalau misalnya si pelaku ngancemnya A, misalnya menyebarkan ke orang tua. Pertanyaannya, si pelaku ini siapa? Apakah dia tahu informasi tentang orang tua kita? Kalau misalnya orang asing, sebenarnya lebih enak ya. Kalau kita tidak punya terlalu banyak jejak digital, kita tidak terlalu mengumbar relasi kita dengan orang lain gitu ya. Kita misalnya nih di Instagram nggak pernah nge-tag orang tua kita siapa.
Terus jadi si pelaku ini kan jadinya kalau misalnya di orang asing terus dia tahu media sosial kamu, tapi kan dia tidak akan tahu siapa, gimana cara ngontak orang tua kamu. Jadi kita harus tahu dulu si pelaku ini punya informasi apa aja tentang kita. Semakin dia punya banyak informasi tentang kita, semakin besar celah dia untuk mengancam kita dan melakukan ancamannya secara benar gitu. Kadang-kadang ancaman yang terjadi itu bluffing gitu ya. Apalagi kalau pelakunya orang asing. Gitu. Dia memanfaatkan psikologis korban yang ketakutan, terus dia bluffing aja. Korban pasti akan nurut gitu. Padahal dia nggak punya informasi terkait dengan orang tua korban gitu misalnya. Atau terkait dengan tempat kerja korban gitu misalnya. Jadi cara melakukan pemetaan resiko adalah seperti itu ya. Informasi atas diri kita apa saja yang sudah dimiliki oleh pelaku, dan baru kita cek satu-satu. Oh, informasi ini bisa membawa celah kerentanan bagi saya ini. Bagaimana cara saya mengantisipasinya? Misalnya, kalau misal si pelaku ngancamnya adalah, saya akan menyebarkan ini ke orang tua kamu. Oh, karena si pelaku ini pacar saya dan dia punya nomor ibu saya, oke, berarti dia bisa ngontak ibu saya. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, gimana kalau kita blokir nomor si pelaku dari handphone ibu kita? Bisa nggak itu kita lakukan? Kalau misal bisa, lakukan. Kalau misalnya kita kepikiran, oh, tapi kan si pelaku nanti bisa ganti nomor, terus pakai nomor lain untuk kontak ibu kita. Do it step by step ya. Kita nggak bisa melakukan semuanya sekaligus. Lakukan yang bisa dilakukan, yang belum bisa kita lakukan, itu kita catat untuk diantisipasi berikutnya. Karena bisa jadi si pelaku juga nggak memiliki pikiran atau rencana sejauh itu gitu loh. Jadi itu dulu yang harus kita lakukan ya di dalam pemetaan resiko. Terus apa saja informasi tadi yang dimiliki oleh pelaku? Apakah konten intim tersebut menunjukkan wajah kita dengan jelas gitu ya, menunjukkan identitas kita dengan jelas? Tadi Hani juga sudah menyebutkan apakah menunjukkan tanda badan, tanda lahir gitu ya, atau tato dan segala macam. Itu harus kita pastikan juga gitu. Karena kalau misalnya itu tidak menunjukkan wajah kita sama sekali, tidak menunjukkan sesuatu yang bisa mengidentifikasi kita sama sekali, misalnya background-nya juga tidak menunjukkan kamar gitu ya, kamar kita misalnya yang bisa diidentifikasi oleh orang-orang sekitar kita sebagai kamar kita, kita berada di posisi yang lebih aman untuk bisa mengabaikan saja ancaman si pelaku. Gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya banyak hal yang harus kita cek dan recheck apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi langkah-langkah yang mungkin diambil oleh pelaku. Gitu. Terus melaporkan ke platform digital nih teman-teman, saya nggak tahu ini harusnya ada logo Twitter di sini tapi nggak kelihatan. Ini bisa teman-teman langsung klik ya kalau teman-teman download PDF ya. Ini langsung menunjukkan halaman yang untuk melapor terkait dengan penyebaran konten intim dan konsensual. Jadi teman-teman bisa menggunakan halaman tersebut. Kalau misalnya linknya tidak bisa digunakan, boleh lapor ke kita ya. Karena kita akan mengupdate panduan kita secara berkala sesuai dengan update dari platform digital juga. Gitu. Nah, kalau misalnya ingin memproses pelaku secara hukum, kita bisa melakukan tiga hal ya. Kita bisa mediasi gitu ya. Mediasi itu biasanya ada pendampingan misalnya dari lembaga bantuan hukum untuk memproses mediasi ini. Jadi kayak ada orang ketiga yang membantu kita berkompromi dengan si pelaku gitu ya. Terus bisa dengan somasi. Somasi ini ibarat kata sebelum kita lapor ke polisi, kita kasih tahu dulu, kalau kamu tidak menghentikan tindakan kamu, kamu akan saya laporkan ke polisi. Gitu. Jadi kayak one step before reporting to the police. Terus bisa juga langsung lapor ke polisi sebenarnya. Tapi kan banyak resiko ya. Bukan resiko, banyak hal yang harus bisa diantisipasi dulu. Apakah kita punya kapasitas untuk melakukan mediasi? Apakah kita punya kapasitas untuk melakukan somasi gitu ya, ada lembaga bantuan hukum di sekitar kita yang bisa melakukan hal tersebut atau bagaimana? Yang saya sarankan pada teman-teman sebelum menempuh tiga hal ini, teman-teman bisa baca dulu ya buku panduan ya. Tetapi teman-teman juga bisa langsung mengontak lembaga bantuan hukum terdekat dengan teman-teman atau lembaga bantuan hukum yang kontaknya juga nanti bisa dicek di halaman belakang buku panduan ini gitu. Nah, ini sebenarnya terkait dengan mediasi, somasi, dan pelaporan ke polisi itu teman-teman bisa langsung baca ya. Nah, yang perlu dipahami, semua ini makan waktu. Ya. Baik mediasi itu biasanya butuh waktu, baik somasi itu juga biasanya butuh waktu, baik
pelaporan ke polisi juga butuh waktu. Apalagi misalnya pelaporan ke polisi yang memang kita tujukan untuk bisa sampai ke persidangan di mana pelakunya dihukum gitu ya, mendapatkan hukuman penjara. Atau cukup sampai pada pelaporan ke polisi yang bukti tanda lapornya bisa kita gunakan untuk mengertak si pelaku. Jadi bisa banyak tujuan ya kalau kita mau melaporkan ke polisi itu. Nah, dari situ saya ingin tanya sama tim Sisilism, saya punya waktu sampai berapa lama ya untuk presentasi? Iya Kak, bisa 10 menit lagi juga nggak masalah kok. Waduh, oke okay, ya. Atau kalau 10 menit lagi juga nggak apa-apa sih. Kita mau ke tanya jawab aja. Sebenarnya saya ingin... Kenapa? Ingin apa Kak? Sebenarnya sih biasanya kita kalau misalnya materinya cuma satu orang, itu biasanya kita jam 8 udah mulai buka tanya jawab sampai jam 9. Tapi kalau misalnya kakak mau ngelanjutin, nggak masalah. Tapi kalau mau ke tanya jawab juga nggak apa-apa. Jadi biar lebih enak okay. Ngejelasin ya mungkin ya. Oke, okay. Nggak apa-apa. Aku jelasin sedikit ya. Ada beberapa hal yang ingin aku tambahin sebenarnya. Boleh. Sebab pada intinya teman-teman kalau ingin melakukan pelaporan ke polisi nih, utamanya ya, kan kita nggak kebayang kapan kita akan kemudian memutuskan laporan ke polisi gitu ya. Tetapi setidaknya kita perlu tahu nih, ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sebelum laporan ke polisi itu sahih gitu ya. Sahih dalam artian adalah bisa diterima dengan cepat gitu. Karena kalau enggak biasanya dalam proses pelaporan ke polisi itu akan ada situasi di mana, Pak ini kurang buktinya, nanti dulu kamu kumpulin dulu buktinya baru balik lagi ke sini lapor. Ada situasi-situasi seperti itu. Nah makanya teman-teman juga harus memperhatikan nih, kalau misalnya sekarang misalnya kita belum kepikiran nah, mau lapor ke polisi atau enggak. Tapi lebih baik kita prepare aja, karena tadi yang saya sebutkan ya, ciri-ciri dari kekerasan berbasis gender online itu adalah it could be repeated in the future. As long as the digital footprint exists, it could happen again. Apakah benar akan terjadi atau tidak akan terjadi sama sekali? Kita nggak bisa menentukan itu. Tapi selama jejak digital itu ada, the potentially it could happen. Jadi potensi itu selalu ada, resiko itu selalu ada. Jadi kita perlu waspada itu. Nah makanya teman-teman dalam menyimpan barang bukti juga harus memperhatikan hal-hal seperti ini, ya. Misalnya identitas pelakunya kita punya atau enggak. Kalau misalnya enggak punya, kalau KTP mungkin kita enggak mungkin ya kita punya KTP pelaku gitu. Kecuali misalnya memang kita pernah memegang KTP dia, tetapi identitas itu bisa berupa misalnya username-nya dia, fotonya dia. Nah, itu bisa menjadi tunjuk ya, petunjuk atas identitas pelaku. Kumpulkan gitu. Tempat dan waktu kejadian. Ini juga penting. Makanya kalau misalnya sudah terjadi pada kita, itu segera dibuat catatan kronologisnya sehingga kita tidak lupa. Karena ini akan membantu proses di kepolisiannya bila kita memutuskan ingin melakukannya. Terus kronologi kejadian yang tadi saya sebutkan, kalau misalnya ada kerugian gitu ya, baik kerugian imaterial atau material, itu juga bisa disampaikan. Unsur pidana yang dilakukan pelaku, dari mana saya tahu gitu kan, nanti akan saya bahas sebentar lagi. Terus daftar bukti dan saksi ini biasa dibutuhkan gitu ya. Ini juga harus disiapkan kalau misalnya mau melapor ke polisi. Nah, terkait dengan unsur pidana yang dilakukan ke pelaku, ini kami bulan Februari lalu itu menerbitkan juga nih buku panduan aspek hukum untuk jerat pelaku. Ini panduan seri keduanya gitu ya. Jadi kita bikin dua seri. Nah, di sini itu kita membahas, ini kita kerjasama ya dengan kolektif advokat untuk keadilan gender. Teman-teman juga bisa follow mereka di @Instagram, di Instagram @advokatgender. Ada juga linknya di belakang buku ini maksud saya. Nah, di sini kita menjelaskan nih, sebenarnya kalau di dalam undang-undang yang ada di Indonesia saat ini, penyebaran konten intim non-konsensual itu bisa ditindak nggak oleh para polisi, gitu ya, oleh aparat penegak hukum. Nah, di sinilah kita menjelaskan definisinya itu apa secara hukum ya. Definisi konten intimnya, penyebarannya, konsen, karena penting ya kita untuk membahas konsen terkait dengan penyebaran konten intim ini. Juga usia korban dan pelaku, karena ini akan berpengaruh pada prosesnya ya. Kalau misalnya korbannya anak, berarti ini adalah kekerasan pada anak. Gitu. Itu udah ada undang-undangnya sendiri gitu. Nah, di sini bisa nih teman-teman cek. Oh, yang terjadi apa? Ternyata waktu produksi konten, si pelaku melakukan perekaman tanpa izin. Nah, ini ada nih pasal yang bisa digunakan untuk menuntut pelaku.
oh ternyata dia melakukan peretasan, pencurian konten gitu ya. Itu juga bisa, oh ternyata dia melakukan manipulasi konten gitu, misalnya menggunakan deepfake. Atau dia melakukan ancaman, baru ancaman nih, siapa bilang ancaman itu tidak bisa dilaporkan, bisa gitu ya. Bisa dengan pasal apa? Nah, teman-teman bisa cek poinnya di sini. Nah, kalau misalnya penyebaran konten intim sendiri menjadi penyebar pertama, penyebar lanjutan, menyebarkan dalam bentuk cetak, ada kan yang suka iseng ya kayak itu. Saya pernah mendapati kasus di mana pelakunya mencetak si foto korban kemudian disebarkan ke rumah-rumah di sekitar rumah korban. Itu ada situasi seperti itu. Dan itu bisa dituntut, ada pasalnya. Kemudian juga menyebarkan informasi palsu atau membuat akun palsu gitu ya, kita misalnya foto kita diambil terus disebut sebagai foto orang yang open BO gitu ya, dengan menggunakan foto-foto konten intim kita yang dimiliki sama dia, itu juga ada pasalnya gitu. Nah, teman-teman jangan khawatir, apa kalau misalnya saya buta hukum mbak, saya nggak ngerti apa yang bisa saya lakukan, ini teman-teman juga bisa baca di sini bahwa kita tuh ada ya hak dan kewajiban sebagai korban maupun aparat penegak hukum gitu. Jadi jangan sampai teman-teman juga menjadi apa ya bulan-bulanan gitu ya ketika ingin melapor ke polisi terus dilempar sana sini tanpa teman-teman paham hak dan jaminan perlindungan kita tuh apa saja dan kewajiban aparat penegak hukum tuh apa saja, itu bisa membantu teman-teman. Nah ini bisa teman-teman pegang, teman-teman baca dan kemudian diskusi bersama dengan pendamping hukum teman-teman gitu, misalnya kalau teman-teman didampingi oleh pendamping gitu ya. Atau lembaga bantuan hukum yang teman-teman kontak untuk menangani kasus teman-teman gitu. Jadi ini sedikit panduan yang bisa saya sampaikan saat ini kepada teman-teman. Kurang lebihnya teman-teman bisa unduh dan baca sendiri. Boring gitu ya kalau misalnya baca, tapi teman-teman bisa cek juga media sosial kita. Kita berusaha mendistribusikan informasi ini dengan cara-cara yang informatif juga, dengan ilustrasi yang lebih banyak dibanding buku gitu ya. Juga bisa cek-cek video di mana kita juga membahas secara detail pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan terkait dengan kekerasan berbasis gender online. Itu dari saya. Mungkin saya kembalikan ke teman-teman Sisilism. Silakan.